2.2 soalan 1A. Okay, di sini, okay, form quadratic equations which have the following roots. Okay, kita nak bentuk persamaan kuadratik. Okay, diberi punca-punca. Okay, kita bagi dah punca-puncanya. Jadi, kita menggunakan kaedah sum of root, product of root ataupun hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay, kat sini cikgu suka guna contohnya, so ni sum of root ataupun hasil tambah punca. Sama eh. Lepas tu, por adalah product of root, hasil darab punca. Jadi, kat sini ikut kamu nak guna yang mana. Okay. Okay, kalau cikgu, cikgu prefer, cikgu dah biasa guna so por. Tapi ingatlah, so tu apa? Sum of root. Por product of root ataupun hasil darab punca. Jadi kat sini untuk membentuk quadratic equation daripada punca yang diberi, okay, kita akan ada dua kaedah tau. Okay, ini kaedah yang pertama kalau kita cari so. Okay, so. So adalah hasil tambah punca. 2 tambah 6. Jadi kita akan dapat 8. Por pula. Hasil darab punca. Okay, 2 darab 6. Kita akan dapat 12. Okay, jadi kita akan ada formula di mana formula untuk quadratic equation x square, okay, kita tolak dengan so x tambah dengan po, okay, tambah dengan po sama dengan kosong. Okay, ini adalah formula yang perlu kita tahulah. Okay, sebenarnya simple saja. Okay, okay, kalau tak ingat, kalau tak ingat formula, cikgu fikir macam ni je. So sahaja yang berubah tanda. Jadi, x square masukkan, okay, tambah po kita adalah 12 sama dengan 0. Jadi, kita akan dapat x square tolak 8x tambah 12 sama dengan 0. Okay, ini adalah contoh kaedah yang pertama. Okay, method 1. Okay, how method 2? Method 2. Okey, kalau method 2, okey, contohnya, okey, sebenarnya x sama dengan 2 dan 6. Punca tu, root tu adalah nilai x. Okey, jadi cikgu masukkan semula dalam bracket. Macam ni, x tolak 2, x tolak 6. Lepas tu cikgu kembangkan balik x square tolak 6, x tolak 2, x tambah 12. Ringkaskan balik. Okey, selesai. Jadi terserahlah dekat kamu nak pilih yang mana. Kalau diberi punca yang ada nilai, ya, ada nilai. Okey.